Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat berjumpa kembali di On One Channel. Kali ini On One Channel akan membuat dua bidang sejajar pada benda bulat. Atau di sini saya akan membuat lebar lubang kunci apa lebar kunci untuk handle mesin ya, untuk handle mesin. Jadi di sini akan disopak, sebelah sini akan disopak. Oke guys, peralatan yang digunakan untuk membuat dua bidang sejajar ini, itu yang pertama tentunya mesin press ya, dengan kelengkapannya yaitu dipping head atau kepala pembagi. Nah, kemudian alat ukurnya kita gunakan jangka sorong dan alat potongnya kita gunakan end mill. Nah, itu ya end mill. Oke guys, pertama kali yang kita lakukan adalah memasang dipping head. Dipping head ini dipasang harus sejajar dengan meja mesin. Kemudian setelah memasang dipping head sejajar dengan meja mesin, ya, kita tadi menggunakan dial indikator, lalu kita pasang end mill ya di armor. Kemudian langkah berikutnya kita pasang benda kerja pada cak rahang 3. Oke, memasangnya seperti ini. Ini harus kencang ya guys. Nah, kencang. Kemudian setelah memasang benda kerja, kita putar terlebih dahulu engkol dari dipping head atau engkol pemutar ini kita putar dulu untuk menghilangkan backlash. Nah, kemudian masukkan ke salah satu lubang. Oke. Lalu kemudian kita setting benda kerja dengan end mill, dengan alat potong. Kita tempatkan dulu end mill pas di tengah-tengah benda kerja. Oke, nah seperti ini di tengah-tengah benda kerja ya. Lalu kita pasang kertas untuk setting. Nah, di bagian muka ini. Ini harus nempel ya, kita sedikit aja. Yang penting nempel rata dengan permukaan benda kerja. Lalu setelah itu kita setting kecepatan putarannya. Untuk putarannya bisa kita menggunakan 650. Karena end mill yang kita gunakan adalah diameternya 10. Kemudian karena pemakanannya hanya satu kali dan harus halus, kita disetting di 52 saja biar hasil pemakanannya halus. Oke guys, kita hidupkan. Kemudian kita naikkan meja. Naikkan meja, dekatkan sampai terlepas. Jadi kertasnya sampai terlepas. Oke, sudah terlepas. Kemudian meja kita turunkan. Meja kita turunkan. Kemudian kita setting untuk panjang dari alur tersebut atau sopakan tersebut. Nah, untuk sopakannya itu panjangnya 8 mili ya, 8 mili. Sementara dari sini ke sini sudah 22 mili. Nah, berarti kita geser end mill ini ke sebelah sini 30 mili. Kita geser end mill 30 mili. Kita setting dulu di 0 ya, biar tidak lupa. Nah, ini satu putarannya 6 mili. Berarti kita putar ya, kita putar 5 putaran penuh. Karena ini satu putarannya 6 mili. Oke. Satu putaran, dua putaran, tiga putaran, empat putaran. Nah, ini yang terakhir ya, 5 putaran. Jadi 5 kali 6 adalah 30 mili. Ini yang kanolnya dipaskan dengan tanda strip yang ada di meja. Oke guys, ini sudah kita putar sebanyak 5 putaran penuh. Berarti benda kerja sudah bergeser 30 mili. Oke guys, kita pasang kertasnya di sini ya. Nah, ini harus benar-benar rata dengan benda kerja, rapat.
Oke, kita hidupkan lagi. Kita naikkan ya. Sampai menyentuh kertas. Jadi kertas sampai lepas. Guys, kertas sudah lepas ya. Kemudian kita keluarkan menunya. Oke, setelah kita keluarkan, kita setting di 0. Oke guys, kita setting di 0. Nah, setting di 0, kemudian naikkan 1 mili ya. Oke guys, kita naikkan 1 mili. Ini sampai angka 1. Nah, setelah itu lakukan pemakanan. Oke guys, ini pemakanan 1 mili. Oke, selesai. Kita matikan dulu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemakanan bagian atas, kita lakukan pemakanan bagian bawah. Nah, untuk memutarkan bagian bawah ke atas atau atas ke bawah, nah itu kita menggunakan dividing head atau kepala pembagi. Nah, dalam menggunakan kepala pembagi ini kita putar engkol pemutarnya 20 putaran. Kenapa 20 putaran? Karena antara engkol atau poros cacing dengan roda gigi cacing atau dengan benda kerja itu perbandingannya 40 banding 1. Jadi kalau kita putar pemutar engkol ini 40 putaran, maka benda kerja akan berputar 1 putaran. Berarti kalau kita mau bagi 2, 40 dibagi 2. Nah, berarti kita putar ini 20 putaran. Nah, ini harus benar-benar ditandai ya, atau dikasih pembatas, yaitu dengan plat pembatas ini, supaya tidak terlewat. Nah, sebelumnya ini penguncinya dibuka dulu. Nah, ini dalam keadaan dikunci ya, kita buka. Sudah buka, baru kita putar. Ini diangkat dulu, kemudian diputar. 1 putaran, 2 putaran, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini hati-hati. Jadi harus langsung diturunkan ya. Nah, ini sebelum nyampe ke lubang yang tadi, nah itu harus diturunkan dulu supaya tidak kelewat. Nah, bagaimana kalau kelewat? Misalkan sampai sini, nah kelewat gitu. Nah, ini harus diputar balik untuk menghilangkan backlist. Nah, putar balik sini, nah baru dikembalikan ya. Ini supaya tidak terjadi backlist. Nah, baru masuk. Oke, setelah itu baru kita lakukan lagi pemakanan. Guys, selesai. Nah, jadi untuk dua bidang ini karena tadinya diameternya 14, kemudian mau dibuat lubang kunci 12, maka 14 dikurangi 12 berarti 2 mili. Nah, 2 mili itu untuk bagian atas dan bawah. Nah, sehingga masing-masing bagian itu adalah 2 dibagi 2 ya, berarti 1 mili. Jadi bagian ini 11 ini 1 mili, kedalamannya sebelah sini juga 1 mili ya bagian bawah. Oke guys, ini sudah selesai, kita buka saja.
buka, kemudian kita ukur hasilnya. Nah, ini ukurannya sudah 12 ya, sudah 12. Itulah tadi ya bagaimana cara membuat lebar lubang kunci pada handle atau kita membuat dua bidang sejajar pada benda kerja ini ya. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.